Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Narita Sri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Raja Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vyevacha Pajitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tato Jaya Mudiraye
वेदरामायणे चैव पुराणे भारते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे परमानन्द माधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद्भागवतम् षट्कीर्तनोत्सव चैप्टर टेक्स्ट नंबर 24. Jadi kita akan bacakan. Kita bacakan Simat Bhagavatam skanda 3 bab 12 ayat sloka 24. Ulaho nabito jagge. Pulasya karnayo rishi. Pusat. Jagye. Jagye. Generated. Dilahirkan.
Pulasca. Pulasca. Rishis Pulasca. Rishis Pulasca. Karnayo. Karnayo. From the ears. Dari telinga. Rishi. Rishi. The great sage. Rishi Agung. Angira. Angira. The sage Angira. Rishi Angira. Mukata. Mukata. From the mouth. Dari mulut. Akshna. Akshna. From the eyes. Dari mata. Atri. Atri. The sage Atri. Rishi Atri. Marichi. Marichi. The sage Marichi. Rishi Marichi. Manasa. Manasa. Dari from the mind. Abhavat. Abhavat. Appear. Enjoy. The translation. Pulastya was generated from the ears. Angira from the mouth. Atri from the eyes. Marichi from the mind. And Pulaha from the navel of Brahma. Ajaman. Pulastya dilahirkan dari telinga. Angira dari mulut. Atri dari mata. Marichi dari pikiran. Dan Pulaha dari pusar Brahma. Next verse. Dharma stana dakshinato. Dharma stana dakshinato. Yatra narayana swayam. Yatra narayana swayam. Adharma prishtato yasma. Adharma prishtato yasma. Mrityu loka bhayankara. Mrityu loka bhayankara. The translation. Religion was manifested from the breast of Brahma, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead, Narayana, and irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for the living entity. Agama terwujud dari dada Brahma, tempat personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Narayana, duduk, dan hal-hal yang bertentangan dengan agama muncul dari punggungnya, di mana kematian yang mengerikan terjadi bagi makhluk hidup. Purport. That religion was manifested from the place where the personality of Godhead is personally situated is very significant, because religion means devotional service to the personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita as well as the Bhagavatam. In Bhagavad Gita, the last instruction is to give up all other engagements in the name of religion and take shelter of the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam also confirms that the highest perfection of religion is that which leads to the devotional service of the Lord, unmotivated and unhampered by material impediments. Religion, in its perfect form, is the devotional service of the Lord, and irreligion is just the opposite. The heart is the most important part of the body, whereas the back is the most neglected part. When one is attacked by an enemy, one is apt to endure attacks from the back and protect himself carefully from all attacks on the chest. All types of irreligion spring from the back of Brahma. Whereas real religion, the devotional service of the Lord, is generated from the chest, the seat of Narayana. Anything which does not lead to the devotional service of the Lord is irreligion. And anything which leads to the devotional service of the Lord is called religion. Penjelasannya yang manusianya satu hari ini. Bahwa agama terwujud dari tempat di mana personalitas Tuhan Yang Maha Esa hadir secara langsung sangatlah bermakna, sebab agama berarti pelayanan suci kepada personalitas Tuhan. Sebagaimana ditegaskan dalam Bhagavad Gita, demikian pula Bhagavatam. Di dalam Bhagavad Gita, perintah terakhir ialah untuk meninggalkan segala kesibukan lain atas nama agama dan berlindung kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Srimad Bhagavatam juga menegaskan bahwa kesempurnaan tertinggi keagamaan ialah keagamaan yang menuntun ke arah bakti kepada Tuhan tanpa motivasi tersembunyi dan tak terhalangi oleh rintangan-rintangan material. Agama dalam bentuknya yang sempurna adalah bakti kepada Tuhan, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengan agama adalah hal kebalikannya. Jantung adalah anggota badan yang paling penting, sedangkan punggung adalah bagian yang paling diabaikan. Ketika seseorang diserang oleh musuh, ia dengan tangkas menghindari serangan dari belakang dan melindungi dirinya secara waspada dari segala serangan dengan mengedepankan dadanya. Segala hal yang bertentangan dengan agama bersumber dari punggung Brahma.
Sedangkan agama sejati, bakti kepada Tuhan dihasilkan dari dada, tempat berstananya Narayana. Apapun yang tidak menuntun menuju bakti kepada Tuhan adalah hal yang bertentangan dengan agama, dan apapun yang menuntun menuju bakti kepada Tuhan disebut agama. Hare Krishna. Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Vidaischa sarvam aham eva vidyo. The goal of Vedas means to understand myself, to get knowledge about me. Sri Krishna menyampaikan dalam Bhagavad Gita, Vidaischa sarvam aham eva vidyo. Jadi segala kitab suci Veda itu dimaksudkan hanya untuk mengerti tentang diriku pada akhirnya. And there are different types of path leading to Krishna. Dan ada banyak jalan, ya, ada yang berbeda-beda yang juga mengarah atau menuju kepada Krishna. And there are very there is very straight path and there is very difficult long path. Ada jalan yang lurus, ini yang langsung menuju Krishna. Ada jalan yang memang memutar atau yang lebih jauh dan lebih sulit. But the main principle is we should move towards Krishna. Tapi prinsipnya adalah kita harus, ya, bergerak mengarah atau menuju kepada Krishna. We cannot just stop and stop our sense activities, because actually jiva cannot remain without action any moment. Kita tidak bisa, ya, nonton yang namanya saja menghentikan, ya, apa namanya, indria kita untuk bekerja, karena kita tidak bisa hidup satu detik pun, ya, sesaat pun tidak bisa hidup tanpa melakukan kegiatan. But we should think whether our activities leading to us to Krishna, bringing us to Krishna or bringing us to other direction. Hanya saja kita harus berpikir, apakah kegiatan yang saya lakukan ini akan mengarahkan saya kepada Krishna atau akan mengarahkan saya kepada hal yang lain selain Krishna. Srimad Bhagavad Gita, third canto, third chapter, 41st verse, it is said, 40. Indriyani mano buddhir asya adishtanam uchyate etar vimohayate esha jnanam avritya dehinam. The senses, the mind, intelligence are the sitting place of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Dalam Bhagavad Gita bab 3 surat 40, ya, itu disebutkan bahwa indria-indria, pikiran manas, dan kecerdasan adalah tempat duduk dari residence of the lust. Adalah tempat duduk atau tempat tinggalnya nafsu. Yes, and through these senses, mind, and intelligence, the lust bewilders living entity. Dan melalui indria-indria, pikiran, dan kecerdasan, nafsu ini membuat makhluk hidup kebingungan. Therefore, once Srila Prabhupada said, why sometimes some people they accepting very difficult path? Karena itu terkadang Srila Prabhupada menyampaikan, kenapa orang terkadang sengaja memilih jalan yang sulit? Mostly people accept difficult path, not simple. Tapi memang kebanyakan orang memilih jalan yang sulit, jalan yang apa namanya, yang rumit sengaja dipilih daripada memilih jalan yang sederhana. Our bhakti yoga is very simple. Bhakti yoga kita ini sangat sederhana. But to follow is not easy. Tapi untuk mengikutinya tidak mudah. Because if we follow difficult path, we can get fame, name, fame, like some position,
in this material world. Glory, we will be glorified. Karena jika kita memilih jalan yang sulit, jalan yang rumit seperti itu, biasanya, ya, khususnya dicontohkan di dunia material ini, kita akan mendapatkan kejayaan, mendapatkan nama baik, mendapatkan kemasyuran, kita akan diagung-agungkan oleh yang orang lain seperti itu. And then ordinary people criticize devotees. You are not working. You only dancing every day, chanting every day festival. So when money will come, you're not working. You're spending your wasting your time. Dengan alasan inilah orang-orang pada umumnya, ya, yang memilih jalan-jalan sulit seperti itu, mereka mengkritik para penyembah. Kenapa kalian hanya menyanyi dan menari? Kalian enggak bekerja. Kalian kalau tidak bekerja, di mana dapat uang? Enggak dapat uang. They say karma is Bhagawan. Yes, in Bali also. People say. Mereka bilang, orang-orang ini bilang, karma adalah Bhagawan. Kegiatan adalah Tuhan seperti itu. Di Bali juga. When you doing karma, that means that is your religion. Ketika Anda melakukan karma, itu artinya, yaitulah yang disebut agama. Other people say, you should study Sanskrit, you should do some tapasya, then you become sannyasi, then you will be glorified very nicely. Dan yang lain yang menyampaikan, Anda harus mempelajari Sanskrit, Anda harus apa namanya melakukan tapasya, dengan cara seperti itu Anda akan diagungkan. Bhakti is not like that. Bhakti is having two symptoms like jnana and vairagya. Tetapi bhakti tidak seperti itu. Bhakti tentu saja juga memiliki dua gejala dan dua ciri-ciri atau dua hal yang mengikuti bhakti, yaitu jnana dan vairagya. That doesn't mean that if you follow vairagya we will get bhakti. No, not like that. Tetapi bukan berarti jika kita mengikuti vairagya kita akan mendapatkan bhakti. Tidak seperti itu. Some jnana is there in bhakti. But bhakti is not jnana. Like we can say. Jadi jnana itu memang termasuk di dalam bhakti. Who is chanting holy name with full faith, he is having all jnana. He can understand everything. Jnana termasuk dalam bhakti, tapi bhakti bukanlah jnana. Ketika seseorang mengucapkan nama suci yang murni, maka jnana itu akan terungkap dengan sendirinya di dalam hatinya. Who is doing karma also is there in bhakti. We doing so many activities, but bhakti is not karma. Karma juga termasuk di dalam bhakti, karena kita melakukan berbagai macamnya, banyak aktivitas di dalam bhakti. Tetapi bhakti bukan karma. Automatically vairagya also coming when you following bhakti. Automatically detached from material desires, material world. Dan vairagya juga akan dengan sendirinya mengikuti bhakti. Jika Anda melakukan bhakti, maka dengan ya berangsur-angsur, lama-kelamaan Anda dengan sendirinya akan bisa melepaskan ikatan dengan dunia material ini. Even staying in Bali where everyone is enjoying, you can be complete vairagya. Bahkan ketika Anda tinggal di Bali, di mana di sekeliling Anda semuanya, semua orang menikmati seperti itu, Anda tetap bisa melepaskan ikatan bahkan dalam situasi seperti itu. This power of bhakti. Itulah kekuatan dari bhakti. But ordinary people cannot understand bhakti. Tapi orang biasa, orang-orang pada umumnya tidak bisa mengerti tentang kekuatan bhakti ini. Therefore it is said that dharma, religion, is coming from the chest of the Brahma, that in the chest the heart is there. Karena sudah disampaikan di sini, dharma atau agama itu berasal dari dada dewa Brahma, karena di dalam dada itu adalah tempat di mana hati itu berada. So bhakti is the heart of dharma, or like you can say agama. Bhakti is the heart of religion. Bhakti adalah hati, ya, hati dari dharma atau dari agama. And first of all, we follow samvarnashrama system. It is also called dharma religion. Pertama-tama kita mengikuti
Warnasrama Dharma, sistem Warnasrama Dharma itu juga merupakan, ya, juga disebut Dharma. But the meaning of Varnasrama Dharma means to develop pure bhakti to Krishna, loving devotional service to Krishna, that's all. Tetapi makna sesungguhnya dalam mengikuti Varnasrama Dharma dalam mengembangkan bhakti, ya, kepada Krishna, mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. In Bali also Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Yes, who is most majority? More Brahmanas, more in Bali, or Kshatriyas more? Number equal, equal. Oh, this perfect society. But not nowadays, not not properly followed. Brahmana becomes Brahmana in the politics. Yes, so this, we are, Krishna has given to us these prescribed duties, but when what Brahmana should do, Kshatriya should do, Vaishya should do, Shudra should do, yes, can translate. Ya, jadi, ya, inilah Krishna menciptakan, apa namanya, Varnasrama Dharma ini, ya, untuk mengatur kehidupan manusia, ya. Apa yang harus dilakukan oleh Brahmana, apa yang harus dilakukan oleh Kshatriya, apa yang dilakukan Vaishya, apa yang dilakukan Shudra. But Brahmana is doing karma of Kshatriya, Kshatriya is doing karma of Vaishya, Shudra or Shudra. So then all Vedic system will be distorted, actually. Tapi ketika Brahmana melakukan pekerjaan, ya, dari Kshatriya, apa namanya, ya, dan Kshatriya mengambil pekerjaan Vaishya ataupun pekerjaan Shudra, ya, ataupun Shudra kemudian mengambil pekerjaan Kshatriya, itu maka sistem Varnasrama ini, ya, Dharma ini akan hancur. Because we're forgetting that goal is to please Krishna. Therefore it is happening. Karena sesungguhnya kita lupa bahwa tujuan sejatinya, tujuan sebenarnya adalah untuk memuaskan Krishna. Karena itulah hal ini bisa terjadi. And then four ashramas also is there. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. Dan selain dari empat warna, empat ashram juga ada, itu Brahmachari, ya, Grihastha, Vanaprastha, dan Sannyasi. In Bali also, traditional system is there, four ashramas, not all, only Grihasthas, Grihasthas, not Sannyasi, Vanaprastha. Vanaprastha is there. Okay. So, Brahmachari means follow strictly celibacy until 25 years. Everyone knows this. Ya, semua orang sudah tahu, ya, pada umumnya bahwa Brahmachari artinya menjalani kehidupan membujang sampai usia 25 tahun pada umumnya. And then he can enter Grihastha life. That means he can go for sex life. Dan setelah itu dia bisa, ya, lanjut ke jenjang Grihastha. Itu artinya dia bisa, ya, apa namanya, dalam berada dalam kegiatan seksual seperti itu. But in Grihastha life it also forbidden to do sex as much as one like animal. Tetapi di dalam kehidupan Grihastha itu pun hubungan seksual itu ada batasnya, tidak diizinkan, ya, dilarang untuk melakukan hubungan seksual sebanyak yang, ya, mereka inginkan seperti itu. So it is prescribed in civilization. If you want, you have some desire for sense enjoyment, follow Vedic process. Like for example, you have desire to associate with women, so you should follow Vivaha Samskara, through Vivaha ceremony, marriage. Oleh karena itu, peradaban ini sebenarnya sudah ditetapkan sedemikian rupa. Jika Anda ingin menikmati hubungan-hubungan seksual seperti itu, Anda harus mengikuti aturan-aturan kitab suci, aturan sastra. Ya. Seperti contoh, jika Anda memiliki ketertarikan pada seorang, ya, lawan jenis seperti itu, maka ikutilah Vivaha Samskara. It is Bali still following. They follow. My Indonesia, not like that. More divorce also coming. Divorce happens in Bali also. Many. No? This Western influence coming in India, everywhere. So there. So that is now. Because actually nowadays we have so-called civilization. So we have a government.
Government means king. Only this was king. Yes. Jadi sama seperti apa namanya peradaban itu, ya. Kita sekarang memiliki yang namanya saja peradaban, ya, yang kita kenal sebagai pemerintahan seperti itu. Dalam pemerintahan ini tentu itu artinya ada seorang raja atau pemimpin. Ya, so in a some countries government is doing family planning. I don't know how in Indonesia, but because too much people and like in India, they're not allowing to have more than one child now. Yes, yes. In Indonesia also. More than two. No more than two. Okay. It was before in India three, then two, then one. Now one. India. Yes. Jadi sekarang di dalam apa namanya pemerintahan India ada aturan yang mengharuskan seseorang ya, atau program seperti itu kalau kita yang namanya program KB keluarga berencana. Jadi ya di India tidak diizinkan memiliki anak lebih dari satu ya, karena sudah terlalu padat jumlah penduduk seperti itu. Jadi hanya satu anak saja boleh. Therefore our civilization now is not following this Vedic process actually. Oleh karena itu sebenarnya ya sistem kita sekarang, peradaban kita sekarang tidak mengikuti ya sastra, tidak mengikuti peradaban Weda sebenarnya. What is the problem if you will be more children? It's not a problem if everyone will become devotee. Apa sebenarnya masalahnya kalau punya banyak anak? Kalau punya banyak anak itu tidak ada masalah. Kalau semuanya jadi penyembah, tidak akan ada masalah. Because many will become also brahmachari, vanaprastha. No need to marry, and no need to do this family planning. Yes. Karena ya meskipun banyak anak, ya mereka akan menjadi brahmachari, mereka akan menjadi vanaprastha, dan kemudian tidak ada lagi program-program seperti keluarga berencana itu diperlukan. Then grihastha life should lead to vanaprastha life. Vanaprastha life, actually, like in pure understanding, vanaprastha life means one is preparing to for sannyas. Dan grihastha, ya, kehidupan grihastha semestinya mengarahkan seseorang untuk juga sampai ke tahapan vanaprastha. Karena vanaprastha itu juga bisa disebut sebagai tahapan yang memantapkan seseorang untuk pada akhirnya ya mengambil sannyas. In other yugas, men and women can like do vanaprastha together, but in other our yuga it is impossible actually, because like Sri Guru Gobinda Swami was saying, like ghee and fire, it is ghee or will fire, it will be melted. What you can do? Dan zaman sekarang ya, zaman modern sekarang ini, apa namanya itu sudah menjadi hal yang sah-sah saja ketika seseorang suami istri itu mengikuti vanaprastha, tapi masih tinggal bersama-sama seperti itu. Tetapi Gurgunda Swami, ya, setelah Gurgunda Swami Maharaj menyampaikan itu tidak mungkin bisa seperti itu. Karena kalau sudah ghi didekatkan dengan api, maka ghinya pasti meleleh. Then, what is the sanyas? Sanyas is the topmost ashram. That meaning is one should be free from all anarthas. Kemudian apa itu sanyas? Sanyas artinya tingkatan yang tertinggi dari suatu asram seperti itu. Dan pada tingkatan sanyas itu artinya tidak lagi ada anartha yang timbul. And in tradition, Vedic tradition, 50 years you accepting vanaprastha, 75 years accepting sanyas, and if you live 100 years, if life is 100 years. Dalam sistem Weda itu dijelaskan ya. Ya, setelah ikuti brahmachari, Anda memasuki kehidupan grihastha sampai usia 50 tahun. Kemudian di usia apa namanya? 75 tahun, ya apa namanya? Usia 50 tahun Anda mengikuti vanaprastha sampai 75 tahun. Dan di usia 75 tahun Anda mengambil sanyas. Dan itu pun kalau sampai 100 tahun umurnya. And in Indonesia which age girl can marry? Girl, which age? Di Indonesia umur berapa seorang gadis itu sudah boleh nikah? Which age?
yang sah itu boleh apa itu? 20. Oh. So in India 18, but here 20. Lo di India umur 18 tahun sudah boleh. Actually, in old system, girl was married before maturity. Yes. Bahkan sebenarnya ya, sebelumnya, ya dulu itu, seorang gadis itu sudah boleh menikah bahkan sebelum dia menstruasi pertama. Then, if girl is mature, after maturity she is married, then very difficult to develop, to be peaceful in mind. Karena ketika seorang gadis atau seorang wanita itu dia menikah setelah melewati masa gininya itu itu akan membuat pikirannya menjadi tidak terkendali seperti itu pada saat itu. Therefore now sinful activity is becoming more. Dan itulah sebenarnya menyebabkan kenapa ya sekarang ini lebih banyak kegiatan berdosa yang dilakukan. So the disturbance in society that people becoming like atheist. And only due to this, dan kemudian karena hal ini menciptakan gangguan seperti itu, ya orang tidak lagi percaya dengan sistem Weda dan orang-orang banyak menjadi ateis. Like in the Shastras it is said, like even grihastha family man should be brahmachari. Bahkan dikatakan seorang pria dalam kehidupan grihastha dia pun harus sebenarnya seperti brahmachari. That means he should control senses. Artinya dia harus mengendalikan indriya-indriyanya. Like Diti was pushing Kashyapa to do sex. Then it was not proper time. Then Diti was pushing. Then Hiranyakashipu and Hiranyaksha appear. Sama seperti contoh Diti ya memaksa Kashyapa Muni untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Padahal pada waktu itu bukan waktu yang tepat sebenarnya. Dan alhasil apa yang terjadi, Hiranyaksha dan Hiranyakashipu ya yang terlahir. Nikasha was making Vishrama. Vishrama was Brahman, but she was making him, pushing him. So then Ravana was born. Ravana. Vishrama, mother of Ravana. She was pushing his father to do sex. So then Ravana was born. Ravana. Father Nikasha. Vishrama, sama seperti Vishrama juga ibu dari Ravana memaksa Nikasha, ayahnya Ravana, untuk melakukan hubungan seksual. Hasilnya Ravana yang lahir. And in Bhagavad Gita, it is recommended when one should be free from lusty desires. Actually, he should learn how to be control lusty desires from 5 years old. Dalam Bhagavad Gita dianjurkan agar seseorang ya terbebas atau ya terbebas dari nafsu seperti itu, dan direkomendasikan ya bahwa seseorang sudah harus belajar untuk mengendalikan nafsunya bahkan dari usia 5 tahun. And Srila Prabhupada said in the purport, very important thing, he said, but if lusty desires already enter into our mind, senses, buddhi, then one hope is there. One hope is there. Dan kemudian di dalam penjelasan beliau, Srila Prabhupada menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tetapi ketika nafsu itu sudah terlanjur memasuki indria-indria, pikiran dan kecerdasan, hanya ada satu harapan. The Prabhupada saying, if this devotee is extremely serious in Krishna consciousness, then he can overcome lusty desires. Ketika ya, ini Prabhupada yang menyampaikan, ketika ya, orang yang sudah dipengaruhi oleh nafsu ini, yang sudah terlanjur dipengaruhi nafsu ini, indria-indria pikiran dan kecerdasannya, jika dia dengan sangat-sangat serius mengikuti jalan bhakti, maka dia akan bisa terhindar. It's
use this word extremely, yeah. Extremely dengan serious. Ekstrim seperti itu. Dia dengan ekstrim serius menjalani jalan bakti, baru dia bisa terbebas. Yes. Otherwise, if we have some lusty desires in this material world, we will become like in Sanskrit they said, karma vira, jnana vira. So, karma vira, the man of action, who wants to realize himself in some material activities, doing more, more, more. He has no time for Hare Krishna, Krishna consciousness. Dan ketika nafsu masih ada di sana, ya maka ya kita akan menjadi ya seperti apa namanya jnana vira dan karma vira seperti itu. Karma vira artinya dia yang terus menerus melakukan kegiatan karena dia terserap dalam kegiatan yang dilakukan, maka dia selalu menyibukkan dirinya melakukan berbagai macam kegiatan dan dia tidak memiliki waktu untuk ya apa namanya gerakan Hare Krishna. They doing sat karma. They men karma vira. In the mood of goodness, they doing some sat karma. So many rituals, many many things, but had no time actually to go inside the heart and see who am I. They don't know this. Jadi mereka disebut karma vira. Ya, mereka melakukan sat karma, kegiatan-kegiatan saleh, melakukan korban-korban suci seperti itu, dan mereka menghabiskan waktu mereka sibuk di sana, tetapi mereka tidak sempat melihat ke dalam diri mereka. Mereka tidak memiliki apa namanya pengetahuan tentang siapa diri saya sebenarnya. But if the influence of Rajaguna is there, what they doing? They encourage other lens property. They want to take other lens property. Dan ketika Rajaguna sudah masuk di sana, maka apa yang terjadi? Mereka akan mulai ya menginginkan hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Mereka akan ya menginginkan untuk mendominasi atau memanipulasi ya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. You cannot find in this world no one who is very rich, very wealthy man, very materially successful, and he has not done any sinful activities. Actually, he did many sinful activities. Therefore, he became like that. Anda tidak akan pernah bisa menemukan di dunia ini orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang memiliki banyak sekali uang seperti itu, tapi tidak ada kegiatan berdosa yang dilakukan. Karena justru dia melakukan kegiatan berdosa, makanya dia bisa memiliki uang sebanyak itu. Therefore, in this world, everyone is saying, I'm a right person. I'm doing everything very nicely, and they hiding their sinful activities. Hiding. That is called Rajaguna. Yeah. Tetapi mereka, ya, mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka hanya mempertunjukkan kegiatan-kegiatan baik yang mereka lakukan. Tetapi kegiatan berdosa yang mereka lakukan, mereka sembunyikan. Ya, dan inilah pengaruh dari Rajaguna. Like you, Brahmacharis, you maybe don't know in your own experience. Maybe you don't have such experience in your life. How Rajaguna is very dangerous. But if you by understand it by listening, you can avoid many mistakes in your life. Dan mungkin kalian semua yang mencari di sini mungkin belum memiliki pengalaman seperti itu, seberapa buruk pengaruh dari Rajaguna ini. Tetapi jika kalian bisa ya belajar hanya dengan mendengarkan hal-hal seperti ini, maka jika kalian bisa mengambil hal itu, maka kalian bisa diselamatkan dari berbagai macam ya dari banyak sekali kegiatan yang berdosa ya karena pengaruh Rajaguna. Like I said before that the big obstacle, great obstacle in spiritual path is the desire for comfort. It is coming after some time. Dan inilah ya, karena itu disebutkan bahwa rintangan terbesar dalam apa namanya jalan bakti ini, dalam sinteran Krishna atau jalan spiritual ini adalah keinginan untuk mendapatkan kenyamanan. Like, dan itu akan segera datang. I remember that Chaitanya Chandra Maharaj told this story how one brahmachari came to him and started complaining, you president, you not caring about brahmacharis, you not caring. Jadi ya, Prabhunya mengingat
kelas yang disampaikan oleh Maharaja Chaitanya Chandra. Jadi beliau menceritakan bagaimana pernah ada seorang brahmacari yang datang kepada beliau dan komplain. Ya, brahmacari ini bilang, Anda adalah temple presiden, tapi Anda tidak menghiraukan kami para brahmacari. He said, why not caring? You getting three types of sabji every day. What is the problem? Kenapa kamu bilang seperti itu? Kenapa kamu bilang kami tidak memperhatikan brahmacari? Kalian brahmacari dapat tiga jenis sabji yang berbeda-beda setiap hari. He said, no, we need special care. Because we gave up our family life. We gave up sense enjoyment. We surrendered. We need special care. Dan brahmacari itu menjawab, tidak. Kami ingin perlakuan yang lebih spesial. Karena kami sudah meninggalkan kehidupan berkeluarga kami. Kami berserah diri di sini. Kami harus diperlakukan spesial. A special sweet prasad. Something special. Otherwise, you're not caring about brahmacari. Kami harus menambahkan persadam yang spesial, spesial sweet, ya. Karena kalau tidak ada perlakuan seperti itu artinya Anda tidak memperdulikan kami sebagai brahmacari. And he said to him, listen to me, you are not brahmacari, I am not grihastha, we are all devotees of Krishna. Kemudian Maharaj menjawab, sekarang dengar, kamu bukan brahmacari, saya juga bukan grihastha. Pada waktu itu beliau masih grihastha. Ya, kita semua adalah penyembah dari Krishna. Because according to Vedic system, we are not living actually. We are not according to Vedic system, we are not real grihastha, brahmachari, vanaprastha, sannyasi. Karena jika di, ya apa namanya, berdasarkan sistem kesusastraan Weda seperti itu, sebenarnya ya kita bukanlah kehidupan kita yang kita jalani. Kita bukanlah brahmachari, bukan grihastha, bukan vanaprastha, bukan sannyasi. You can see in this material world, these people, they may be more nice grihasthas, looks like more nice family men than devotees. Yes. Jika Anda melihat di luar seperti itu, mungkin Anda melihat, oh orang-orang ini, ya mereka berumah tangga, tetapi mereka kelihatan lebih bahagia seperti itu. Bahkan lebih, ya lebih bahagia daripada penyembah. But they have no devotion to Krishna, no bhakti. Tapi mereka tidak memiliki bhakti kepada Krishna, tidak ada bhakti. Apa? And the devotee actually, he doesn't need so much. He doesn't need sense gratification. Even no matter grihastha, vanaprastha, brahmachari, sannyasi, no need so much sense gratification actually. Dan penyembah sebenarnya tidak membutuhkan banyak hal, ya. Para penyembah entah dia bermencari grihastha, vanaprastha, sannyasi, ya tidak sebenarnya memerlukan kenikmatan indra, dia tidak membutuhkan seperti itu. Then when person will come to this stage that I don't need too much, that is enough for me. Dan sampai seseorang bisa sampai ya di tahapan ini, ya ketika dia berpikir saya tidak membutuhkan terlalu banyak hal. Ini saja sudah cukup bagi saya. When he will do Shravana Seva, when he will listen Krishna Katha, then after some time he will say, oh I don't need anything else, I'm very happy. Dan itu hanya akan terjadi jika dia melakukan Shravana, jika dia mendengarkan Krishna Katha, dan setelah itu maka dengan sendirinya dia akan merasa, oh saya tidak membutuhkan hal-hal yang lain lagi. Because Krishna can enter into your heart only through ears. Karena Krishna hanya bisa masuk dalam hati Anda, ya, dari satu jalan ini saja, melalui telinga. One brahmachari on the Srila Gurgan Swami class, it was long class, and this brahmachari asked, Guru Maharaj, when the class will finish, we are hungry. Satu hari Srila Gurudev menyampaikan kelas, dan kelas beliau sangat lama sekali, dan seorang brahmacari ya komplain, oh Gurudev, kapan waktunya prasad, ya kami sudah sangat lapar. You know how Gurgan Swami was giving classes? Apakah Anda tahu atau pernah mendengar bagaimana Gurgan Swami memberikan kelas? Starting 7:30, giving class until 9 o'clock, then all oriental devotees go to take prasad.
But Western devotees still listening until 11 o'clock. Kelasnya mulai jam 7:30 dan setelah kemudian jam 9 semua penyembah Orisa pergi untuk pesat, meninggalkan kelas, tetapi yang dari barat masih mendengarkan kelas di sana sampai jam 11. So Orisa devotees could not listen too much. They need prasad. Before 9 o'clock going to prasad. Jadi penyembah-penyembah yang berasal dari Orisa, dari Oriya, mereka tidak bisa mentoleransi kelas yang lama. Mereka perlu prasad dulu. And this devotee, because in Orisa prasad the best, therefore they feeling like that. Alasan, salah satu alasannya adalah karena prasadam di Orisa itu adalah yang terbaik ya, di India. Ya, Orisa adalah salah satu tempat di mana prasadnya atau masakannya yang paling enak-enak. Oleh karena itu, ya, mereka tidak bisa toleransi kalau tidak dapat prasad. And this devotee was complaining, Guru Maharaj, when class will finish? Time. Dan Brahmacari ini, penyembah Brahmacari ini komplain, ya, Guru Maharaj, ya, kapan kelasnya selesai? Dan jam ini. Shri Guru Gobind Swami said, why not eating the holy name? Then your hunger will go. Kenapa tidak makan saja nama suci? Ya, coba makan saja nama sucinya, maka rasa lapar Anda akan hilang. So, Bhaktisandara Svetakur said, it's not my word, Bhaktisandara Svetakur said, if anyone listen to sadhu, he is becoming tushta. That means he doesn't need anything more, he's satisfied. Ini bukan kata-kata saya, ini Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada yang menyampaikan. Ketika Anda mendengarkan dari seorang sadhu, Anda akan menjadi tusta, artinya Anda akan puas, Anda tidak akan membutuhkan apa-apa lagi. One is listening carefully, one is becoming so much restless. So after class so long, Maharaj was speaking, so then he becoming restless. Lazy, weak, suffering. Why so long class? So why different is there? One is nice listening, one is not. Why different is there? Ya, jadi akan ada selalu dua apa namanya tipe seperti itu. Yang satu mendengarkan dengan baik, dengan fokus, dengan serius. Yang satunya lagi dia menjadi apa namanya dia menjadi gelisah seperti itu. Ya, mulai ya, merasa malas, merasa tidak nyaman duduk, merasa gelisah seperti itu, dan dia akan komplain, apa kelasnya selesai? Kenapa ada perbedaan ini? Shri Bhaktisiddhanta Saraswati said, he is kapati, he is kapatya, therefore he is not getting any sweetness, sweet taste in Krishna Katha. Dan Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada menyampaikan, orang-orang yang gelisah seperti itu adalah kapati, ya, karena dia adalah kapatya. Ya, dia tidak serius mendengarkan Krishna kata. Oleh karena itulah dia merasakan hal seperti itu. He said that this type of listener, he doesn't think he has to serve Krishna and give him pleasure. So therefore he is restless, he is disturbed. Ya. Dia adalah kapatya, artinya dia berpura-pura. Karena di dalam kegiatan mendengarkannya ini, dia tidak berpikir bahwa oh saya mendengarkan untuk kepuasan Krishna. Dia tidak berpikir seperti itu. Karena itulah, ya, dia menjadi gelisah seperti itu. And also, I'm saying this is really in our ISKCON also. So many they don't like listen due to this reason, but they going to kirtan because kirtan is more easy. They will go to preach. Dan memang benar hal itu terjadi. Bahkan di dalam ISKCON kita ini, ya, banyak sekali penyembah yang tidak tertarik untuk mendengarkan karena alasan ini. Tetapi ketika kirtan, ya, mereka lebih menyukai kirtan. Kenapa? Karena kirtan itu bisa lebih mudah dilakukan, dan ini juga bisa digunakan untuk mengajarkan. But due to that kirtan, according to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they bring people away from Krishna, not to Krishna. Bring people away from Krishna. By this kirtan, they will bring people away from Krishna. Tetapi dengan kirtan yang seperti itu, sebenarnya hanya akan membuat orang-orang menjadi lebih jauh dari Krishna, bukan malah ya semakin dekat dengan Krishna. So therefore, so many speakers, so many preachers, so more and more, and millions of people listening.
There is so many popular preachers also there. But no one is giving importance to do seva for Krishna. Ya, karena kirtan itu tidak dilakukan dengan mendengar seperti. Dan kemudian sekarang juga banyak lagi seorang yang ya ahli dalam memberikan kelas seperti itu, ahli dalam berbicara. Lebih banyak muncul ya orang-orang yang ahli seperti itu, bahkan ya mereka tergolong pembicara yang profesional. Tapi mereka ya ternyata kurang atau tidak menekankan tentang bagaimana melayani Krishna. Yes, Bhakti Sandarasudha Guru called it platform speaker. Platform is ready, he's coming, yes, microphone switch on, and he's speaking. Dan Bhakti Siddhanta Prabhupada menyampaikan, orang-orang seperti itu ya disebut pembicara panggung. Ketika panggungnya sudah siap, ya ada asana, mikrofonnya sudah on, ya. Maka Bapak audiensnya juga banyak, baru dia berbicara. Itu yang disebut ya pembicara panggung. So only reason is one, he is not listened properly, sadhu. Therefore, when he is speaking, he is not free from raga and dvesha. Raga and dvesha, I understand. Dan pembicara ya juga apa orang yang memikirkan yang seperti itu, ya timbul hanya karena satu alasan, karena mereka tidak mendengarkan dengan baik. Oleh karena itulah mereka ya apa namanya? Tidak bisa terbebas dari raga dan dvesha. Raga and dvesha, how it happen? Like, I like you, I don't like you. I like him, but I don't like you. That is raga and dvesha. Raga dan dvesha, nah itu artinya, ya, saya suka kamu. Yang ini saya tidak suka, yang ini saya suka. Itu artinya, raga dan dvesha, suka dan benci. And also the art of diplomacy. Like, oh, Kamala Krishna, very nice devotee. So nicely singing, playing, very nice. That is also some. I try to manipulate that Kamala Krishna will serve me. I just praise him for this purpose. Kemudian ada lagi yang disebut dengan seni diplomasi. Ya, seperti contoh, Prabhu Kamala Krishna, Prabhu sangat jago sekali yang menyanyi dan bermain mridanga. Ya, Prabhu sangat ahli sekali. Jadi ini dilakukan agar nanti saya bisa membuat Prabhu Kamala ini melayani saya. Jadi saya memuji dia hanya untuk alasan itu. Yes, even among devotees, sometimes this diplomacy is there. One devotee is, oh, he is not associating with, not liking me. So I will be always criticize him for others. Speak yeah. to others about him, he is not doing nicely. But I will glorify Kamala Krishna. Yeah. Dan hal ini juga ya banyak terjadi di kalangan penyembah seperti itu. Oh, orang ini ya dia tidak mau bergaul dengan saya. Oleh karena itu apapun yang dia lakukan akan saya kritik seperti itu. Ya, tetapi Prabhu Kamala dia mau melayani saya akan selalu memuji dia. I asked Gurudev, actually who can really give like his own opinion? This person is good, this person is bad. He said only Gurudev has right to speak like this. Dan kemudian ada yang pernah bertanya kepada Sir Gurudev, Gurudev, siapa yang sebenarnya bisa memberikan penilaian yang paling benar tentang apa namanya, apakah orang ini baik dan apakah orang ini buruk seperti itu? Dan beliau menjawab, hanya guru yang apa yang boleh ya memberikan apa namanya pendapat seperti itu. Yes, and actually we all devotees, then we our association is based on how to give pleasure to Krishna, not to give pleasure to everyone of us. Dan kita adalah penyembah Krishna, pergaulan kita didasarkan kepada bagaimana kita ya itu bisa memberikan kepuasan kepada Krishna. Bukan pergaulan yang bagaimana itu bisa memberikan kepuasan kepada orang-orang yang lain. Yes, and sometimes in association we sing Dandavat Pranam. Please take Dandavat Pranam. But what's the real meaning? Dandavat means I completely surrender to you. If I'm saying Dandavat, that means I surrender to you. But inside the heart, I'm not surrender. Inside the heart, I'm not like you. But I'm saying Dandavat Pranam.
Dan kita juga itu sudah menjadi tren ya dalam kalangan penyembah mengucapkan dandawan pranam, ya. Hare Krishna dandawan pranam Prabhu. Tapi dandawan itu artinya apa? Berserah diri sepenuhnya. Kalau ngomong saja dandawan pranam seperti dandawan, tetapi dalam hati sebenarnya tidak suka. And what does it mean pranama? Pranama means na mami, I give up my false ego, hankara, completely. Dan pranam artinya ya, na mami, saya meninggalkan ego palsu saya sepenuhnya, itu artinya. And when I pay obeisance every day, paying obeisance to Prabhupada, to Gurudev, yes, what does it mean? That means we completely surrender. That means I cannot get my enjoyment anymore because I already gave everything, my body, my mind, my intelligence, everything I gave to Guru. No hankara is there. Dan setiap hari kita bersujud, ya, secara dandawan, seperti dandawan pranam kepada Guru Dev, kepada Sri Prabhupada. Itu artinya kita sudah menyerahkan segalanya kepada Guru. Ya, segala yang kita miliki, indria-indria, pikiran, semuanya sudah kita berikan sehingga kita tidak memiliki apa-apa lagi. Dan di sana tidak, sebenarnya tidak lagi ada ahankar. So I have to become a puppet, puppet in the hands of Gurudev. That is a supreme perfection. I hope I don't have anything my own. So the way you direct me, I will act accordingly to it. Yeah. Dan kita harus menjadi seperti boneka di tangan guru kerohanian kita, di tangan guru kita. Ya. Jadi kita apa namanya? Ya, tidak bisa lagi menentukan kehidupan kita ya, dengan diri kita sendiri. Ya, segala sesuatu yang apa namanya yang harus kita lakukan harus sesuai dengan instruksi dari guru. Dan apapun yang disampaikan, yang diinstruksikan oleh guru, saya akan menjalaninya seperti apa yang diinginkan oleh guru. And then we can speak about what is religion, agama. Then person can understand when he is doing like this. Dan setelah itu baru orang bisa berbicara tentang agama, tentang dharma, dan orang akan orang-orang lain akan mengikutinya. That is real religion because we have no independence. Itulah sebenarnya dharma yang sejati, karena di sana tidak lagi ada apa namanya kemerdekaan untuk kita atau kebebasan diri. Sudah kita tidak punya lagi yang namanya kebebasan seperti itu. And I ask you, what is the meaning of bhakti? Bhakti, what does it mean? Kalau saya tanya, apa arti bhakti? Mungkin sama Pak Muraguna, apa artinya bhakti? Apa itu bhakti? Simple, simply you can say. Dengan sederhana. Sincerely act to satisfy Krishna. Doing activity to satisfy Krishna. Actually, yes, not Krishna. Adhokshacha. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira dhokshacha. Adhokshacha, you know what is adhokshacha? Sebenarnya, nama yang lebih tepat, nama Krishna yang lebih tepat di sini adalah bukan nama Krishna, tapi adhokshacha. Tahu artinya adhokshacha? Adhokshacha is one of name of Krishna. Means ada akshacha. That means beyond material senses. Adok saja, ado ak saja. Bukan dari material dunia material ini, yang artinya melampaui ya dunia material ini. Yes, how you can satisfy him? You cannot see him, but how you can satisfy? Ya, karena kita tidak bisa melihat Krishna secara langsung. Lalu bagaimana kita bisa memuaskan beliau? Hanya kita tidak bisa melihat apakah beliau waktu kita kasih pelayanan beliau senyum atau. Therefore, this religion bhakti is not for everyone. Not everyone can understand this. Karena itulah inilah ya dharma sesungguhnya, dan juga itulah mengapa bhakti ini bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang bisa mengerti tentang Krishna. And who can understand who is following 12 Mahajanas? Dan siapa yang bisa mengerti sekarang? Yang bisa mengerti hanyalah mereka yang mengikuti 12 Mahajana.
You remember 12 Mahajanas? Kita 12 Mahajana? Yes. Yes, lokanya. You can say. Swayam Guru Narada Sambhu, Kumara, Kapila, Manu, Ahara, Manaprodhisma, Balir Vayasaki, Balir Vayasaki, Swayam, Swayam, not Aham, Swayam, Vayam, 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 Vayam means we, it's humble. Humble way, we. Kami, artinya kami, ya, dengan cara menyampaikan yang lebih rendah hati. That means Yamaraj, Yama. Yang berarti Yamaraj sendiri yang menyampaikan sloka ini. And who is following Mahajan is also Mahajan. Dan siapa yang mengikuti para Mahajana ini, mereka juga adalah Mahajan. This Prabhadanand Saraswati Thakur was also Mahajan. This one associate of Mahaprabhu. He said, Kala kalir palina indriya vairi varga, Shri bhakti margaiha kantaka koti rudha.